Halo brother, balik lagi bareng aku yang Rizky, di mana kita akan selalu ngomongin tentang eFootball Pass 2020 Mobile. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe dulu. Alright. Nah, di video kali ini kita akan ngonten rollball lagi brother, di mana kita dapetin iconic moment dari Real Madrid. Jadi buat teman-teman semuanya nih yang belum rollball di iconic moment Real Madrid, buruan brother. Tapi di sini aku akan coba untuk roll di iconic moment dan juga di legend box draw ya, karena emang banget brother. Ini ada legend box draw yang baru sih menurutku ya, karena ada pergantian. Ini ada Figo, ada Peter C, itu kalian bisa lihat tadi. Tapi kita akan coba untuk buka yang gratisan dulu, seperti biasanya kita pemanasan dulu untuk buka yang silver ball gratis brother. Oke, dapat kiper nih, semoga nanti kita juga bisa dapetin kiper yang legend ya, karena emang aku ngincer kiper legend brother untuk ngefullin squad legendku, karena emang kurang kiper aja, karena legendku emang udah banyak banget, jadi tinggal kiper sih yang belum aku dapetin. Oke, ini dia iconic momennya, ada Casillas. Kita buka Casillas dulu dan Roberto Carlos. Alright, kita langsung aja rekrut. Emang mantep ya, misal kita bisa dapetin Casillas atau Roberto Carlosnya brother. Aduh, udah bukan pasti ini kan. Udah bukan pasti. Dari negara mana tadi ini? Galatasaray. Oke. Muslera. Kita dapetin kiper, tapi bukan Casillas brother. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita akan coba untuk buka lagi roll ball lagi. Kita akan scroll dulu. Udah berarti cuma 4 itu ya. Untuk yang iconic moment dari Real Madrid ada Casillas, terus ada siapa tadi? Roberto Carlos. Kita buka Muslera yang kita dapetin biasanya, terus dengan kiper Casillas. Oke. Kita coba, siapa tahu kali ini beruntung. Michael udah keluar, bolanya udah muter dari Italia. Oke, ternyata bukan lagi. Ini AS Roma brother. Siapa nih? Diawara. Kita lepas dulu aja ya. Jadi buat teman-teman di sini, ternyata untuk gratisannya nggak dapetin iconic moment dari Real Madrid ini brother. Tapi kita akan coba untuk box draw di legend dulu ya, karena emang menggiurkan banget nih. Ada Beckenbauer, kita buka Beckenbauer dulu aja. Langsung aja sekali kita buka langsung rekrut batal dan rekrut langsung brother. Semoga kali ini langsung kita dapetin legendnya, dan ternyata bukan legend yang kita dapetin. Wah wah wah. Tapi emang ini bukan pakai trik yang biasanya ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita akan coba nanti. Wow, dapetin Pikachu brother. Oke, kita pakai trik yang biasanya ya. Kita buka 3 kali seperti biasanya, semoga langsung mantap. Kita buka Peter Cech dan juga kita buka Oliver Kahn dulu aja. Sugesti kiper brother kali ini. Ternyata masih belum dapat untuk legendnya. Kita dapat dari Manchester City kali ini. Emang ya, kalau bukan trik seperti biasanya itu ternyata susah brother. Oke, kita dapat dari Manchester City. Ini ada siapa? Ada Mendy ternyata, dan juga ada Aranguiz. Oke, nggak apa-apa. Dua kali kita percobaan gagal, masih aja kita harus lanjut brother. Kita buka Beckenbauer lagi. Oke, kita buka 3 kali ya kali ini. Kita buka 1, 2, 3, terus kita rekrut batal, rekrut langsung brother. Oke, semoga kali ini kita bisa dapetin legend. Apa aku bilang kita ternyata dapetin legend brother langsung dengan trik yang seperti biasanya. Ternyata kita dapetin siapa nih, bukan kiper sih, siapa nih? Luis Figo dong, dari wajahnya udah familiar banget. Emang mantap banget Luis Figo kita bisa dapetin brother. Mantap triknya itu tadi ya, buka 3 kali Beckenbauer seperti biasanya.
Oke. Langsung aja kita coba lagi Beckenbauer lagi. Tiga kali kita buka untuk Beckenbauernya, kemudian kita rekrut batal, terus kita rekrut langsung brother. Alright. Semoga kali ini kita bisa dapetin juga. Aduh, ternyata kita kurang beruntung untuk yang kedua kalinya ini. Tapi black ball dong, tapi black ball brother. Kita dapetin siapa ini? Wow, Lord Ibrahimovic, mantap banget. Habis dapetin legend, habis itu dapetin black ball Ibrahimovic brother. Mantap sekali ya keberuntungan hari ini. Mantul ya, huy. Oke, kita akan coba lagi. Kita akan coba lagi untuk roll ball. Tetap ya, buka Beckenbauer ya. Kalau aku buka Beckenbauer ini, kalian buka 3 kali, terus kalian rekrut batal, terus kalian rekrut langsung 25.000, dan kita akan dapetin siapa lagi? Aduh, ternyata bukan dapetin legend brother. Dari Italia. Siapakah ini? Ternyata dari AS Roma lagi. Pastore dan juga ada Delp. Tapi kita nanti dulu aja ya. Kita lepas nanti dulu dan kita ini karena tadi udah habis nih GP aku. Jadi aku jual dulu tadi pemain-pemainnya, terus akhirnya kita bisa ngumpulin lagi GP dan kita bisa untuk ngebox draw lagi. Oke, langsung aja kita buka lagi untuk Beckenbauernya. Semoga kali ini emang langsung mantul-mantul yahoo ya. Kita rekrut dan ternyata kita tidak bisa dapetin legend kali ini. Tapi black ball emang kejutan kali ini, nomor punggung 20 Bernardo Silva. Kali ini kita angkut lagi ke Barcelona dong, mantap banget. Sama ada Gomez dari Liverpool, mantap brother. Alright, jadi tadi aku udah juga main ini untuk event sehingga aku dapetin gratis legend 3 brother. Jadi buat teman-teman mainin event sehingga kalian juga bisa dapetin gratis legend box draw lagi untuk roll ball. Jadi kita langsung aja manfaatin box draw untuk di roll ball gratis 3 ini. Semoga gratisannya emang membawa berkah ya. Mantap banget. Oke, seperti biasa kita buka Beckenbauer, terus kalian rekrut batal, terus kalian rekrut langsung. Oke, kita tunggu dan ternyata dapat legend lagi brother. Emang Beckenbauer ini mantul yahoo ya. Kita buka, dapat siapa ini? Mantul nih kayaknya nih, tapi bukan kiper ya. Kalian pasti tahu ini siapa. Clifford dong, mantul. Oke, kita roll ball lagi aja, nggak usah lama-lama. Nah, udah dapet 2 legend, Vigo dan Clifford, mantap ya. Dapet Ibrahimovic tadi juga. Emang Beckenbauer ini mantap ya. Jadi kita langsung aja kita rekrut lagi. Kali ini semoga ternyata tidak mendapatkan dari ini, dari Italia. AS Roma kembali nih, siapa nih? Oke, Veretout. Nah, ada Defu juga. Tadi Delp ya. Oke, untuk yang terakhir brother, semoga kali ini roll ball-nya mantul yahoo. Untuk yang terakhir kita buka Oliver Kahn. Tadi kita udah buka Beckenbauer ya. Kita terakhir kita buka Oliver Kahn. Semoga kali ini emang mantap banget juga Oliver Kahn-nya, dan kita bisa dapetin Oliver Kahn brother. Kan kita bisa dapetin legend. Dan siapa kali ini? Semoga kiper ya. Semoga kiper. Dan ternyata bukan kiper. Nggak apa-apa, tapi legend brother. Nggak apa-apa. Kita dapetin siapa kali ini? Ini Giuli nih. Bukan salah lagi. Giuli brother, mantap. Dapetin Vigo, dapetin
Giuli dan juga Kulivert. Mantap banget. Jadi segini dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. See you next video. Enjoy and bye-bye guys.